tanya pada pelakon, sampai bila awak akan berlakon? Saya akan berlakon sampailah mungkin saya berpisah dengan dunia. Oh, tu dia punya lama tuan-tuan. Nak berpisah dengan dunia baru berhenti berlakon. Sakit-sakit pun, dah botak kepala pun, nak berlakon juga. Pasal apa? Pasal seronok. Pasal seronok. Patut-patut kita dah botak pun semua ni, cari jalan lah nak bincang, tengok taubat pada Allah ke apa-apa. Dah, dia nak juga. Pasal apa? Pasal seronok. Glamour. Cuba tengok tuan-tuan jadi penyanyi, seronok. Cari jalan, orang berimpun-impun pakat nak jadi penyanyi. Sebab apa? Pasal seronok. Seronok cari duit. Seronok tuan-tuan. Asal kerja dapat duit. Tak kerja, duk saja pun dapat duit. Seronok. Tambah kalau import orang, lagi seronok. 10 ribu satu kepala. Seronok tuan-tuan. Tak ada kerja pun tak apa. Janji orang masuk. Pasal duit masuk. Pasal apa? Seronok. Yang ni yang dikatakan dunia ni. Keseronokan. Boleh berjalan sana sini, boleh tidur sana sini. Tadi ustaz petang tadi sebut apa, dia kata dunia manusia ni suka dua. Yang pertamanya makan sedap, yang keduanya tidur sedap. Dua benda ni. Yang pertamanya makan sedap. Dapat makan sedap puas. Tengok ni boleh makan, tengok ni boleh makan, tengok tu boleh makan, sedap. Tapi kalau tengok daging kambing, Allah. Tengok daging lembu, Allah. Semua tak boleh makan, tak sedap. Dia nak yang semua sedap. Yang keduanya tidur sedap. Tidur tu lena. Tak ada siapa kacau, tak ada apa ganggu. Dua benda ni yang manusia nak ni. Inilah yang dikatakan dunia. Makan sedap dan tidur yang sedap. Maka manusia akan sibuk mencari dunia. Dan dia akan stop mencari dunia bila dia dimasukkan dalam tanah. Bila dia nganga dalam tanah, mulutnya pun akan dimasuki oleh tanah. Masa itu baru dia stop cari duit. Dah mati tu pun duk cari lagi tu. Tu yang orang letak jak depan kaki dia, hujung kaki dia, hujung kepala dia. Orang letak jak lagi tu. Abu orang nak buah duit. Mati pun masih lagi. Sebab itu Nabi kata, Nabi Allah kata, Al-hakum mutakasur hatta zurtumul maqabir. Nabi Allah tak kata pun hatta zurtumul maut, sehingga kamu menemui mati. Allah kata sehingga kamu masuk dalam lubang kubur. Kamu akan membanyak-banyakkan harta kamu, duk cari duit sampai bila? Sampai masuk kubur. Allah tak kata sampai kamu mati atas katil. Sebab atas katil tu pun bubuh lagi jap. Boleh faham tak maksud saya? Waris sebut jap mana jap. Mangkuk mana mangkuk. Nak buat apa? Orang nak sedekah. Sebab tu Allah tak sebut macam itu. Kalau lah Allah kata sampai mati atas katil, tak sesuai lah sebab orang bagi duit lagi. Tapi bila dah masuk di dalam kubur, orang tak bagi duit lah. Cukup lah. Orang pun tak letak lah jak di dalam kubur. Orang pun tak letak dah mangkuk di atas kubur. Dah lah. Yang orang bagi ialah duit pada orang yang baca talqin. Tengah baca doa amin. Dapat duit. Hei. Daripada mana dapat duit itu? Ya, setengah-setengah tempat kita doa tu dia bagi duit lagi. Di Kuala Lumpur ni saya tak tahu lah. Tapi tempat saya belah-belah kampung tu ada lagi. Dia bawa beg dalam duit dalam beg plastik. Jadi bila Tok Imam baca doa, dia berjalan dalam bawa duit. Kadang-kadang dia tanya lagi, siapa tak dapat lagi? Siapa? Yang Tok Imam dah baca doa tu bila dia. Ada yang angkat tangan, sini. Jadi Allah yang ni pun ada juga. Sampai atas kubur pun untuk cari duit lagi. Tapi bukan si mati tu. You know. Hak orang datang ziarah. Baik. Kemudian kata dia lagi, manusia tiada kenyang dan tiada lugu daripadanya. Lugu ni makna jemu. Bahasa parik. Bahasa orang lama. Lugu. Mana ada jemu cari duit. Dah sakit atas katil pun tak jemu. Sakit atas katil kita ziarah dia. Sakit macam mana tu haji. Oh, tak boleh. Makan apa. Tak boleh dah. Kita bagi duit dekat dia, dia ambil juga dalam poket. Kalau baju hospital tu ada poket, kalau tak ada dia bawa bantai ambil juga. Cuba tuan-tuan bagi benda lain, tak mau dia. Duit ambil, pasal apa? Dia tak pernah lugu. Dan memang kita kena bagi pun, tolong dia orang sakit, tak salah dia ambil pun. Dan memang betul kita bagi pun, dengan bil hospital dia, dengan bil anak dia, dengan dia nak kena tanggung tu, nak bayar tu, dia sakit pula, elok sangatlah kita pi bagi duit pada dia, sedekah pada dia. Ni yang pergi pula pi ziarah di hospital, pi makan buah dia.
Ya, kawan sakit, orang duk hantar buah, dia tak boleh makan. Kita belum pergi makan depan dia, duk kupas buah apa depan dia. Manis kan buah dia, no? Duk cerita dekat dia. Jadi tuan-tuan, siapa yang ziarah orang sakit, pergi makan pula, hukum dia tidak ada pahala pada kita. Kalau kita pergi ziarah orang sakit dan makan di hadapan orang sakit, sama ada makanan tu kita bawa ataupun makanan tu isteri dia hidang pada kita, dua-dua tu bila kita buat, tidak ada pahala ziarah ni. Ya, tidak ada pahala. Jadi tuan-tuan, yang mana ziarah orang sakit, pastikan jangan makan di depan dia ataupun jangan kita makan di rumah dia, kerana menghilangkan pahala ziarah. Pahala ziarah ni besar, sebab kata Rasulullah, siapa yang menziarah orang sakit seolah-olah menziarah Allah. Siapa yang ziarah orang sakit seolah-olah menziarah Allah? Pasal apa? Kerana orang yang sakit, kalau dia sabar, Allah bersama dengan dia. Jadi bila kita ziarah dia, seolah-olah kita pergi tengok, pergi ziarah Allah. Pasal Allah bersama dengan orang sakit. Jadi kalau tuan-tuan tak mau ziarah orang sakit, tuan-tuan tak mau ziarah Allah. Ha, lepas tu kita ambil iktibar daripada menziarah orang sakit. Tapi bagi saya ni tuan-tuan, saya ceramah ni taklah lama. Kira-kira 16 tahun. Ya, baru 16 tahun lah saya duk berdakwah ceramah ni. Jadi saya mendapati bahawa orang kita ni, dia kadang-kadang pahala dia tak mau. Dia kurang mau pahala. Dia tak apa gelut, tak apa galak, kata orang Perak, tak apa galak nak dapat. Nak rebut pahala tak. Dia yang galaknya rebut reta. Nak dapatkan pahala tu tak ada galak. Galak ni dalam bahasa tuan-tuan tak ada sungguh. Kalau orang batu kurau, galak ni maknanya gedik. Ya, gedik. Gedik santai. Itu galak. Gedik-gedik-gedik tu nama dia galak. Tapi orang Parit, orang Bota kata galak ni maknanya ialah tak ada sungguh. Ha, bahasanya. Ini perbezaan bahasa. Orang Perak kata kalau rewang tu, minah rewang, naik motor sikal, petang-petang ronda tu nama dia rewang. Di Johor pula rewang tu kenuri. Ha, itu perbezaan bahasa. Tu yang jadi bergaduh tu pasal tak faham bahasa. Baik tuan-tuan, orang kita ni tak apa bersungguh nak dapat pahala. Patutnya pahala ni kena rebut. Banyakkan pahala. Tapi saya duk ceramah dah tuan-tuan berbelah-belah tahun, daripada rambut saya banyak sampai rambut saya tak ada. Ya, sampai kurang dah rambut saya sekarang ni. Duk fikir masalah orang. Nak kena cari Yunam juga. Pakar rawatan rambut anda. Rambut anda gugur, dapatkan Yunam. Jadi saya pun nak cari Yunam juga. Saya perhatikan bahawa orang kita ni kurang mau pahala pasal apa. Contoh saya buat surau. Kalau di negara Arab, besar kita ni nama dia masjid. Ni besar surau kita ni, nama masjid. Malah kalau kecil daripada surau kita ni pun, separuh aja besarnya pun masjid. Sebab nak dapat pahala tahiyat, pahala iktikaf, pahala berganda-ganda masuk masjid, rumah Allah. Tetapi di Malaysia lain, besar macam mana pun kalau dia surau, surau lah dia. Jangan buat masjid banyak-banyak, buat surau tak apa. Cubalah semua surau dibagi nama masjid. Tuan-tuan dapat pahala tahiyat dah sekarang. Tapi kita tak boleh, tak boleh buat surau. Nanti buat masjid. Nanti buat masjid kan, siapa nak sembahyang jemaat masjid sana? Ha, dia kira sembahyang jemaat. Masjid yang besar pula bantah kalau surau naik tarap jadi masjid. Pasal apa? Nanti orang tak masuk tabung jemaat. Dia kira tabung jemaat. Lantaklah tuan-tuan, buatlah sembahyang mana pun. Yang pentingnya nama tu penting. Cuba tuan-tuan tengok kuil Hindu. Sepanjang jalan berlambak-lambak kuih Hindu. Ada dia bubuh surau. Untuk yang kecil-kecil. Ataupun dia berbesar aja kuil. Yang semi kuil dia bubuh apa? Tetap dia bubuh kuil. Orang kita aja, ha, ini surau. Akhirnya pahala kita kurang. Dengan sebab itu. Ada yang contohnya. Yang keduanya